Kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing dan kembali kita lanjutkan uh, ulasan kami bersama dengan Founder Mastermind Trader Bapak Henry Setiadi. Pak Henry, tadi masih ada satu saham pertanyaan Pak Toni yang masih tertahan ada Garuda Indonesia yang juga sudah dimiliki. Bagaimana kemudian GIAA? Apa yang kemudian bisa disarankan Pak Toni sudah punya di 420? Baik, Bapak Hajar, ya GIAA hari ini mengalami penguatan ya, 2.71 persen ditutup di eh, 378 ya. Nah, kalau untuk GIAA yang sudah posisi, punya posisi, Pak Todi, uh, masih layak di bawah, Pak, ya. Karena hmm. berpotensi untuk uh, terus menguat, ya, uh, menuju ke level resistornya di 408, ya. Kalau untuk uh, Garuda Indonesia, ya, 408. Hmm. Kemudian level supportnya itu, uh, yaitu uh, di uh, level low hari ini, Pak, di 364, ya. Masih cukup jauh, itu Pak Toni Oke, okay, support 364. Tadi level resisten masih berada di level 400-an. Pak Tony uh, sudah punya, begitu ya, di 420, ya. Sepertinya di hold saja masih boleh ya Pak Hendry ya? Iya boleh. Oke okay, baik, kita yang bisa disarankan Pak Tony. Langsung dari Pak Hendry, terima kasih sudah bertanya. Kita bergabung ke pertanyaan berikutnya. Ada Nirli di Bogor Pak Hendry yang menanyakan soal BBCA. Eh, tapi sebelumnya ada penelpon yang masuk. Selamat sore. Selamat sore Pak Fajar. Iya sore. Selamat sore Pak Hendry dari Giantoro, Bandung. Iya so, Pak ya, Giantoro ya. silakan. Pak Hendry saya mohon saran. Ini friend kan mau red issue di harga 120 komplit 16 Mar eh 16 April Pak. Posisi saya punya 102. Hmm. Saran Bapak dijual di harga berapa nih Pak? Ditebus red isunya <laughs> atau dijual di reguler aja Pak? Oke, okay, baik. Ya, satu lagi saham WSBP Pak. Ya. Ini tadi pas kita kan naik WSBP-nya kok belum naik nih Pak. <laughs> Support resistennya berapa nih? WSBP bagaimana ya, ya baik. Oke. Okay. Terima kasih. terima, kasih. Pak Fajar, terima, ya, terima kasih sama-sama Pak Giantoro. Baik, langsung saja kita jawab ke uh, pertanyaan Pak Giantoro terlebih dahulu begitu ya, menanyakan soal friend ini, dijualnya di harga right issue atau di harga reguler saja Pak Henry? Uh, Pak Giantoro sudah punya di 102. Ya Pak Giantoro, terima kasih Pak partisipasinya. Ya, ya kalau untuk uh, friend ya dijual uh, right after right issue atau sebelumnya itu gimana, ya tergantung trading plan dari Pak Giantoro gitu ya. Hari hmm. ini pun kan tren kita tahu tahu menguat ya satu poin persen ditutup di hmm. uh, 88. Nah kalau memangnya untuk uh, investment ya, jadi memang uh, lebih lebih disarankan tetap masih bisa di hold ya pak ya karena hmm. memang kalau tren ini memang kecenderungannya kan uh, price range-nya nggak terlalu besar ya per hari ya paling sekitar maksimum 5 rupiah ya. Jadi tergantung, jadi uh, trading plan daripada Pak Giantoro, ya. Tapi kalau saya eh Fren, Pak, uh, masih cukup baik sebenarnya, Pak, untuk di-hold, ya, Pak, ya. Hmm, Oke, okay. masih cukup baik untuk di-hold, tapi dikembalikan ya. lagi. Trading plan Pak Giantoro seperti apa untuk saham ya, Fren? Sementara satu saham lainnya, WSBP, nih. Tadi kitanya naik, WSBP-nya seperti apa, Pak Henry? Ya, ya WSBP juga sama, ya, Pak, ya. Pak Fajar ini hari mengalami uh, penguatan, ya, WSBP, hmm. ya. Itu tadi ditutup di uh, 254 ya, mengalami nah. penguatan sebesar 241 persen ya. Jadi kalau untuk WSBP hari ini pun uh, kita lihat ada strong uh, rebound signal ya. Jadi okay. bagian sudah posisi uh, masih life hold tentunya. Nah okay. bagian belum masuk posisi besok bisa pak uh, masuk di <laughs> any price ya. Dengan rata-rata uh, uh, range pergerakan itu nggak terlalu besar ya, 8 sampai dengan 10 rupiah ya, perhatikan okay. untuk level supportnya di 248 ya, 248. Kemudian untuk level eh uh, uh, apa uh, resistennya ada di uh, 284 Pak ya. Oke, okay, resisten di 284, jangan yeah. takut ketinggalan, sepertinya masih ada momentum yang bisa dimanfaatkan untuk WSBP baik. Uh, kita lanjutkan kembali Pak Henry di segmen terakhir. Nanti usai jeda dan pemirsa jam beranjak di tempat Anda, kami segera baik, kembali. Baik,